Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel gue di DS Aspril Oke teman-teman Gas lur sedulur semuanya nih Ceritanya hari ini gue mau berangkat kerja nih gas lur Sekarang gue ada di kawasan Jalan Ciputat Raya Tepatnya di setelah tanda kusir wah wah, wah 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 banyak banget tuh Pak barangnya Pak. Bisa tinggi gitu ya. <laughs> Oke, okay, kita udah safety nih, udah pakai sarung tangan, pakai helm, dan juga pakai motor, jangan lupa. <laughs> Oke, okay, kita lanjut aja jalan. jalanan cukup padat merayap nih guys lur. Ini biasanya di daerah Ciputat Raya nih arah ke Kebayoran. Macetnya biasanya tuh di lampu merah yang orang-orang itu bisa pencet dan nyebrang gas lur. Jadi untuk lampu merah itu kita harus berhenti dan orang-orang itu menyeberangnya tuh. Aduh, gua nggak ngebayangin kalau naik mobil mau nyampe jam berapa nih. <tuh> Untung gua tetap pakai motor. motor bisa selap selip wah ini lampu merahnya tuh satu ini tepatnya di depan puskesmas kebayoran sebelum pom bensin tuh gas lur nah di setelah pom bensin tuh ada lagi tuh jembatan penyeberangan eh, eh eh, salah 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 bukan bukan jembatan penyeberangan lampu merah untuk nyebrang gas lur itu ada lagi dan untuk setiap yang mau nyebrang menggunakan zebra cross ini. Itu tinggal pencet dan tinggal nyebrang. Kita nunggu lampu hijau. Oke. Okay. Nah, lancar kan? Lancar di sini nih. Jadi, ya penyebabnya biasanya itu sih kalau di jam-jam 10 sampai jam 12-an siang hari lah tepatnya itu macet tuh gas lur ya nggak siang nggak pagi nggak malam sih tapi kalau malam jarang lah ya pagi 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 biasanya pagi wow ada yang lawan arah wow ada lagi banyak juga di sini hmm kudu gimana ya lawan arah uh ada lagi lawan arah, lagi ya udah jadi rutinitas mereka. Mungkin, hmm. uh, antri tuh di rel kereta api lagi nunggu kereta lewat. Kereta ditungguin ya, kan? Dia mau lewat, bang. Nah di kebayoran nih Biasanya ada yang dagang-dagang helm ya Sepi banget nih nggak ada yang dagang helm Uh sepi Nah di sini nih biasanya lapak ini Kosong banget ya Hah kosong Kemana ya Sepi juga nih di sini juga sepi nih di kolong Ada yang jual barang bekas HP Ya pokoknya barang-barang second lah di sini Sepi banget Mungkin habis ada razia Satpol PP sepertinya hmm. Nah lancar nih jalanannya gas lur Uh Lobang hampir aja gua kena lobang Uh, Di sini jalanannya ya musim hujan, jadi banyak genangan air. Kita lewatin, jadi lobang deh. Lampu hijau kita gas lur. Set, set 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 macet sampai sini. Macet apa nih, oh bassway. Hmm, Busway udah punya jalanan sendiri gas lur. Jalanan kita masih dipakai juga. <guruh> Bingung kadang. Mereka boleh lewat jalanan kita Kita gak boleh lewat jalanan mereka <laughs> Bahkan kita kalau ditilang 500 ribu gas lor Wah tuh gitu kan Namanya Transmetro Lewatnya di jalur biasa dia Kayak bus-bus pengumpan gitu Biasa kalau di sini macet itu pas persimpangan dari arah Simprok. Hmm. Jadi kita harus sabar Untuk motor kita kecil Jadi masih bisa selap-slip Selap-slip Ya begitulah Kalau kita naik motor Enaknya dan praktisnya Waduh Waduh Bu Mau kemana bu Aduh Ibu Mau kemana bu Helmetnya Helmetnya mana bu Helmet aduh kepala gak dilindungin bu, parah bu, uh, gimana ya, bingung juga sih kalau kita negor ya orang tua ya kan, aduh sempit banget nih kita masih bisa nginep hmm tuh bukan, santuy banget emang, ya, wah mobil-mobil banyak yang parkir situ, supir semua kali tuh, pada nunggu jemputan, padahal itu jalanan apartemen ya orang pada parkir situ. Nah, biasanya macetnya tuh sampai sini aja nih. Macet, macet, marah racet. Tuh, mantul Mobil bak velgnya racing coy. Sekarang udah keren-keren lah. macet gini naik motor kopling itu berasa gimana ya ya pengennya bawaannya naik metik aja gitu <laughs> karena kan macet tuh tapi ya kalau kita suka kita bisa nikmatin kan jalanan-jalanan ibu kota ya nggak mungkin kan gak ada yang macet ya seluruh Nah biasanya nih di pertigaan ini nih dari arah per Palmerah merah, hmm, situ tuh biasanya situ macet. Nah ini kok macetnya sampai kampus ya, kampus Pertamina di sini nih. Ya jarang sih sepertinya di sini tuh macet. Kalau nggak busway biasanya yang berhenti tuh, yang busway yang tadi gue sebut tuh ya cuman itu sih paling penyebabnya nah ini dia nih kampus ini biasanya sih di sini nih busway stop untuk ambil penumpang atau menurunkan penumpang hmm. kalau kayak gini nggak ada yang ngasih jalan ya mobil harus pelan-pelan ya ada juga sih yang ngasih jalan Ih eh, macet banget nih macet apa nih biasanya sini jarang loh macet apalagi pas banget mau flyover ya untuk ke arah permata hijau sama ke arah Palmerah itu jarang buat macet iya di sini tuh ya bisa dibilang nggak pernah lah kalau nggak mobil mogok di atas flyover itu ya mungkin nggak tahu juga sih ya coba kita cek nanti ya hmm macet banget nih. Bisa terlambat nih kita nih. Hmm. Nah, yang ke kiri enggak macet. Ke arah flyover macet. Hmm. Semua, ngambil kiri untuk jalan ke kanan, karena macet banget. Hmm, gue tetap ambil di jalur kanan aja. Wih, 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 Putih abu-abu. wih, wow. Lawan arah dia. Kenapa tuh? Kok bisa dia lawan arah? Helm cetok gitu juga lagi aduh SNI enggak tuh helmnya hmm. tapi di sini lancar nih guys lur mungkin penyebabnya itu tadi putih abu-abu itu lawan arah itu kan jadi buat macet di arah ke flyover ini uh gimana nih kita ambil jalur kiri aja nih masih padat merayap ya tadi lancar Ih, truk box PT Herona tuh yang kirim-kirim motor via kereta api kita terus ambil kiri aja lah karena kan nanti kita akan belok kiri kan jadi kita tetap stay di jalur kiri hmm, gitu gas lur hmm. uh mepet banget nih eh. uh awas banyak saluran pembuangan air bisa rajia tuh di bawah situ tuh guys lur pas banget tikungan belokan itu rajia tuh biasanya lo 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 pantas macet di sini hmm, ada razia guys maaf ada pemeriksaan polisi ada pelangnya itu ya pelangnya 500 meter sebelum razia sih benar 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 Mungkin ini raja resmi. Hei, at, awas! Op. Wah, kirain kita yang mau diberhentiin, gas lur. Uh, ternyata bukan. Kita nggak diberhentiin. Kita safety. Kita santuy, helm ada. Hmm, kita gas aja udah nih. Gara-gara tadi macet, kita gas aja nih. Kita udah telat nih. Kita mereng-mereng nih di belokan nih. Uh, mepet gue yang Fortuner. Oh. Wow. Belokan nih. Ini belokan yang paling gue suka tuh. Pantas macet, gimana nggak macet? Razia gas lur. Tapi kok polisinya sedikit ya? Ya yeah, mungkin cuman satu polsek kali. <laughs> ya yeah, di sini gue bisa memacu kendaraan gue sampai 80 km per jam bahkan mungkin 100 lah ya gue sih nggak usah kenceng kenceng yang penting gue safety sampai di kerjaan dengan selamat kalau kosong kosong gini jalanan gue berani nih guys untuk ya ngegas sedikit sedikit lah waduh nggak mungkin nggak mungkin gue lewat kanan gue ambil kiri gue ambil kiri karena abang pick up itu nggak mau kasih jalan kita ambil kiri aja Seharusnya kita salib Harusnya dari kanan nggak boleh dari kiri Ya apa boleh buat Semuanya pada mepet kanan Kita ambil kiri Wah itu carry yang baru tuh Lancar kan sini Jalan alteri hmm, Arah palmerah itu lancar Biasanya nanti macet-macetnya lagi di palmerah macet Oke berhubung lagi macet Terima kasih yang udah klik video ini Dan yang baru bergabung di channel gue ini Jangan lupa di subscribe Di like dan di komen Oke guys lur sampai di sini video gue yang mau komen atau kritik dan sarannya silahkan tinggalkan di kolom komentar. salam gaslur gaslur sedulur oke okay, teman-teman terima kasih